sepatutnya pihak para pemimpin jadi macam mana Nabi Muhammad. Dia turun, dia ambil tahu. Pernah satu ketika Rasulullah mengutuskan seorang sahabat, nama dia Amr bin Al-As. Imam ini lagi. Mengutuskan sahabat nama Amr bin Al-As untuk menjadi gubernur di negeri Mesir. Amr bin Al-As dah jadi gubernur di Mesir. Pada satu hari Amr bin Al-As balik ke Madinah ziarah Rasulullah. Dia pergi atas urusan kerajaan negara. Rasulullah lantik dia jadi gubernur. Dia pergi di sana, setelah sekian lama dia balik. Dia balik, dia bawa balik macam-macam hadiah sebagai seorang pemimpin ketika dia berada di sana. Dengar cerita ni elok-elok. Tiba-tiba dia mai jumpa Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, ini untuk Rasulullah. Ini untuk, kira lebih kurang macam untuk Islam lah, untuk negara Islam, ini untuk negara, dan ini untuk saya. Ini untuk Rasulullah, ini hadiah orang bagi. Ini untuk negara, ini untuk saya. Ini untuk Rasulullah, ini untuk negara, ini untuk saya. Rasulullah duduk dengar. Tiba-tiba Rasulullah pancung tu. Lala tu juga pancung. Habis dia cakap, Rasulullah kata apa? Rasulullah bahasa dia macam ni. Lihatlah wahai manusia. Ada manusia yang apabila dia pergi, kita hantar dia sebagai seorang yang diberikan amanah mewakili Rasulullah, mewakili Allah dan Rasul untuk menjadi pentadbir di sana. Akhirnya dia balik, dia kata ini untuk Rasulullah, ini untuk negara dan ini untuk dia. Layakkah untuk dia? Tunduk Amr bin Al-As. Hari ini yang menjadi pemimpin pi rasmi sana, pi rasmi sini. Orang bagi plak, orang bagi frame, orang bagi apa hadiah-hadiah. Orang bagi keris, orang bagi tengkolok, tak kira lah apa benda pun. Orang bagi macam-macam sebagai seorang pemimpin. Semua itu adalah harta negara, bukan harta peribadi. Esok dia pencen, esok dia berhenti, dia tak boleh ambil semua tu. Sebab bukan dia punya. Bukan kau yang punya. Jadi dia. Tapi hari ni dia punya. Bukan hak dia punya, dia punya. Orang punya pun dia punya. Negara punya pun dia punya. Semua dia punya. Bukan semua pemimpin lagu tu, tapi ada pemimpin lagu tu. Bahkan nak jenis hadiah-hadiah ni berlambak. Dia kata masa dia jadi pemimpin, orang bagi ke dia. Orang bagi ke hang pemimpin sebab hang pemimpin negara, mewakili rakyat. Maka benda tu bukan hang punya. Kalau hang tak piduk di jawatan tu, orang tak bagi ke hang. Maka hang tak boleh ambil. Benda tu bukan hang punya. Pasti hang duduk di jawatan situ. Orang bagi kerana itu. Maka tak boleh ambil. Ni yang Rasulullah marah ni. Tidak ada amanah. Dia boleh kata ini untuk Rasulullah, ini untuk negara, ini untuk saya. Tak ada istilah saya. Hang bekerja mewakili siapa? Kalau hang tak pegang jawatan tu ataupun mewakili siapa-siapa, orang bagi dah kat hang benda tu? Orang tak bagi kan? Tak boleh ambil. Apa dia? Tak boleh, tak boleh. Gaji dah dapat. Ini yang jadi susah ni, orang tak faham. Sebab tu bagus bila tengok gambar P. Ramli. Tiba-tiba kawan tu main nak hantar surat posto. Dia panggil apa? Dia kata apa? Dia ajak makan kan? Tentu ingat lah gambar P. Ramli. Posto main nak hantar. Masa tu dia kaya lah. Main makan kan? Dia kata apa? Tak boleh, rasuah. Main tak surat, suruh makan tak boleh. Yang tu satu perli, piramli dah bagi lah. Tak mau sedar, tak tahu. Dia dah camdek lah, dia dah perli lah. Tapi tak faham. Bahasa piramli punya perli lagu tu, dia buat filem. Ambil tahu lah, tapi tak mau ambil tahu. Dia gila, angin duk buat kerja lagu tu. Kan? Ni sebagai peringatan lah. Berhati-hatilah tuan-tuan, susah tuan-tuan hidup ni. Nak dapat rezeki yang halal payah. Nak dapat rezeki yang halal payah. Jaga. Kena renung-renung. Fikir. Kadang-kadang kita terlibat dengan sumber-sumber pendapatan yang tak betul.
Sebab tu syukur kalau kita bekerja, yang mana kerja kita tak ada terlibat benda-benda lagu tu, alhamdulillah. Kalau tiba-tiba orang bagi juga dekat kita duit, kita kata dekat dia, cik saya dah ada gaji dah, ni cik bagi lagi duit ke saya? Tak, tak apa, kami suka bagi kat hang duit sebab seronok hang punya sikap, hang bagus jujur, kami rasa nak bagi. Oh, tak apalah. Faham tak? Pasal depa suka tang peribadi kita. Tapi kita dah bagi tahu dah, kita dah ada gaji, dah tak perlu dah kepada tips. Ha, tak perlu dah. Kan? Tapi sebaik-baiknya dia kena maklumkan kepada pemimpin dia. Bos dia, katalah dia kerja hotel, dia kena habaq kat bos dia. Bos, kerja saya sebagai bellman, selalunya orang bagi tip. Bolehkah saya ambil? Dia kena tanya. Sebab gaji dia dah ambil dah untuk angkat barang orang. Mana boleh tip? Sepatutnya tip tu masuk kepada kepada pihak pengurusan. Dia tak boleh ambil. Tapi kalau bos dia kata, tak apa. Yang tu hak hampa. Hampa pandai layan, hampa dapat lebih. Yang tu hampa punya. Okey, ambil. Kalau bos dia tak izin, maka tak boleh ambil. Inilah susah nak dapat sumber rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah bagi kat kita satu. Dan Nabi jaga benda-benda ni di kalangan para sahabat. Nabi tengok tak betul, Nabi turi pancung. Nabi turi bagi nasihat. Supaya para sahabat hidup dalam berakhlak mulia, tak terjebak dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.